Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Kali ini aku akan bahas tentang yoga mat. Seperti yang kalian ketahui, atau malah belum kalian ketahui, setahun terakhir aku tuh seneng banget yang namanya olahraga pakai mat yoga seperti ini. Entah itu pilates ataupun yoga guys. Nah, di sini aku punya dua tipe yoga mat. Ini adalah tipe NBR. Dan yang satu lagi adalah tipe TPE. Oke guys, aku akan bahas satu persatu based on my experience ya. Jadi ini bukan based on teori ataupun orang lain, tapi pengalaman aku sendiri. First of all, mat yoga pertamaku. Di sini punya mat yoga. Aku nggak akan sebut merek ya guys. Tapi di sini kalian lihat, aku punya mat yoga TPE eco friendly. Dia balanya aku punya 4 mm. Jadi ini tuh cukup tipis ataupun tipe mat yang paling tipis di antara mat yang lainnya. Dia reversible. Nah aku tuh suka mat ini karena dia tuh gripnya oke banget dan dia nggak licin. Untuk kalian yang suka yoga dengan pergerakan yang cepat ataupun kalian loncat-loncat, ini oke banget. Cuma dia itu punya kekurangan guys. Nah kita buka. Seperti ini kekurangannya. Dia itu bisa rusak karena goresan atau stretch. Itu bekas-bekas kuku-kuku yang agak panjang kayak gitu. Terus dia itu tipikalnya bisa stretch dikit seperti ini. Tapi untuk grip, menurut aku dia nomor satu banget guys. Versus dengan NBR mat ini, dia ada dua sisi yang berbeda teksturnya. Dan dengan ketebalan di sini 1 cm atau 10 mm, ini tuh cocok banget untuk kalian pilates karena dia cushionnya bagus banget, enak banget cushioningnya. Terus dia itu terbuat dari sintetis karet. Kayak gitu, dia itu licin. Sayang sekali aku nggak suka dia licin. Terus dia susah kering, beda dengan TPE, NBR itu susah kering. Dan dia itu bentuknya kayak gini, jadi ada berongga foamy gitu. Tuh, dia cushioningnya oke banget. Kalau misal kalian suka pilates, kalian bisa pilih ini. Untuk motif ini, lagi ngehit sekarang, tapi aku nggak suka. Karena entah kenapa memberi kesan gimana ya, ilustratif gitu, bikin pusing aja. Nah, aku tuh suka pakai yang sisi bawahnya guys, karena lebih nyaman dan juga lebih mengurangi untuk kelicinan. Jadi tekstur yang bertekstur ini aku suka taruh di bawah, dan ini aku untuk sisi atas aku suka. So far antara dua mat ini punya fungsi yang berbeda dan kegunaan yang berbeda, aku pun nggak bisa mutusin kalau aku suka atau nggak suka di antara salah satu atau keduanya. Yang jelas aku paling suka dia itu untuk gerakan-gerakan pilates. Kalau aku suka dia untuk gerakan-gerakan yoga yang emang butuh grip, karena itu oke banget matras TPE. Dan matras NBR ini cushionnya oke banget, dia nggak bakal sakit buat sendi-sendi atau tulang-tulang kalian. So kalian pilih yang mana? Jangan lupa komen, subscribe, dan kasih like. Dan kalian boleh share jika suka. See you in other video. Bye.